Dari Mixi Chapter Bali ya. Mixi Chapter Bali, Mitsubishi Expander Indonesia Chapter Bali. Kebetulan saya diundang ke salah satu tempat nongkrongnya ya. Jadi ini kalau kata orang base camp ya, base campnya salah satu base camp di sini. Kebetulan saya ini tempatnya di Warung Mimpi ya. Makan, ngopi, mimpi. Jadi tagline-nya oke juga ya. Oke, saya kesini naik motor. Bukan naik Expander atau naik Innova, tapi naik motor. Ini tempatnya ya. Nah, ini seperti ini. Jadi tempatnya itu dia berada di dalam komplek ya, di Jimbaran. Sedikit agak terpencil, tapi nggak jauh dari jalan raya. Dia masuk dari sini. Lalu langsung ada tempat ini. Dan tempatnya itu gimana ya, kayak lain dari yang lain gitu ya. Jadi dia memang konsepnya tuh kayak kafe ngopi gitu, tapi dia konsepnya open space gitu ya. Jadi cocok banget kalau misalnya motioners mau kesini malam-malam gitu ya. Ini by the way enaknya malam-malam jam segini, jam ini di sini sekarang kalau nggak salah udah jam 6-an ya. Jadi tapi masih terang ya, masih terang banget ya. Itu tempatnya enak, cozy. Dan kalau panas juga sebetulnya nggak begitu panas karena di situ ada pohon-pohon ya, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini saya masih di luar karena nunggu ownernya nih, katanya mau ganti baju belum keluar. Ini ya, jadi namanya Warung Mimpi. Nah ini dia ownernya, Om Rian. Halo. Halo. Ya, terima kasih nih udah diundang. Iya, makasih banyak udah bisa datang ke sini. Iya, ini kecapnya Bali ya, ketua chapter Bali, Mixi. Ya, jadi saya diundang di sini, katanya ngopinya boleh 10 galon gratis. Siap, siap. Oke, langsung aja yuk Om, kita masuk Om. Mumpung yang lain belum datang, ya, jadi ya. Kalau yang lain datang nanti pada ngerecokin. Oke, tempatnya seperti ini ya. Jadi di dalam ini seperti ini, dia luas banget nih. Bisa ngajak berapa bis Om? 10 bis. Nah, ini ada pohon di sini ya. Jadi ini seperti taman rumah begitu. Di situ ada itu apa tuh, rumah-rumah itu apa itu? Ya, itu semacam kayak ya rumah joglo lah. Oh, rumah joglo. Oke, rumah joglo disewakan, bisa disewakan. Oh, kayak Airbnb model gitu ya? Iya. Oke. Terus ini juga ada tempatnya. Ini tempat di depan ya Om ya. Oh, di situ juga ada. Kalau mau dibawa pohon rindang bisa. Terus kita kemana dulu Om? Ini kayaknya ada 3 jalur nih. Kesana dulu kali ya, dari sini ya. Oke. Jadi ini. Oh, kalau ini mungkin motor kali Om ya. Oh ya, ini motor. Kalau rame motor bisa masuk sini ya. Kalau rame itu mobil di luar. Bis nih motor. Oke, di sini ini tadi yang rumah joglonya ini seperti ini. Oke, ini juga sama rumah joglo. Oh, ada tulisannya tuh musola dan toilet. Oke. Oh, toiletnya di dalam rumah Om. Wah, unik banget ya tuh ya, musola dan toilet. Mohon maaf, alas kaki harap dibuka. Oke, alas kaki aja ya. Oke. Oh, ini kayak gate gitu ya, yeah. Jadi dia mau bisa gate gitu jalan. Oke. Okay. Ini seperti ini. Kalau ini rumah apa Om? Sama itu juga. Oh, sama. Oke. Okay. Nah, ini sekarang kita ke tengah. Seperti ini. Oh, ini jadi kayaknya cocok ya kalau bawa family gitu yeah. Ya Om ya. Family bawa anak kecil gitu yeah, ya. Jadi lari-lari. Kalau main-main gitu ya. Oh, ini ada adeknya ngintip nih. Halo, adek. Mau beken ya? Oke, jadi enak banget ya kalau bawa anak kecil bisa lari-lari di sini ya. Bisa lari-lari tuh nggak takut hilang gitu ya. Kan sekarang udah dikit banget ya tempat-tempat seperti ini ya. Bisa main-main gini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tempatnya ini bisa duduk-duduk juga ya. Kalau misalnya kayak sekarang ya, sore-sore gitu. Ngopi segala macam bisa ya. Seperti ini ya. Jadi enak banget di situ ada kursinya, ada mejanya, gini-gini ya, seperti itu bisa motioners lihat. Oke, ini di sini juga ada taman. Oh, ini kita kembali lagi ke spot yang tadi. Kalau ini apa Om? Ini dapur. Oh, ini dapurnya. Oke, ini dapur. Oke.
Oke, ini tempatnya. Oke, kita tadi kan dari sana ya. Kita dari sana muter, terus kita ke sini. Kita ke sini lewat tengah ya, lewat tengah. Terus sekarang kita di sini posisinya. Oke. Nah, ada lihat-lihat dulu. Apanya dilihat, Om? Oh iya. Oke. Oke. Ini ada antenya juga sama teman-temannya ya. Boleh boleh numpang di shoot nih, Ente. Masukin vlog. Ini istrinya Om Rian. Nah, ini teman-temannya ya. Oke. Okay. Salam. Oke, okay, ini jadi tempatnya seperti ini ya. Ini ada karena temanya warung mimpi, ini ada dream catcher ya di sini ya, digantung-gantung gitu ya. Oke, okay, jadi enak banget, cozy banget ya. Nah, itu juga ada TV-nya kalau mau karaoke. Mau karaoke bisa ya, Teh ya? Oh iya. Siap, siap. Nah, ini ada Mas siapa namanya, Mas? Ricky. Mas Ricky, ini baristanya ya. Jadi ini bisa kopi, bisa jus, bisa segala macam ya. Tuh ya. Jadi kalau mesen minum di sini, kalau mesen makan di sana. Oke, ini sambil menunggu teman-teman yang lain. Sekian reviewnya untuk Warung Mimpi. Terima kasih undangannya sekali lagi Mixi Bali dan Warung Mimpi. Jangan lupa kesini ya. Oke, enak banget nih tempatnya nih. Bawa aja family keluarganya. Tempatnya di Jimbaran Taman Taman Kori. Taman Kori. Jadi kalau masuk dari Taman Geria itu naik ke atas. Di Gmap ada kok, senderangin susah banget. Di Gmap ada, tinggal ketik aja Warweng Mimpi ya. Warweng, pakai OE, bukan pakai U. Jadi Warweng Mimpi. Warweng Mimpi, nanti motioners bisa lihat di situ lokasinya. Kalau lagi liburan enak banget gitu ya. Kalau nggak tahu ngapain malam-malam, daripada misalnya clubbing terus, di sini tempatnya cocok banget untuk family ya. Siang, malam gitu ya, cocok banget kalau mau santai, nggak terasa. Saya juga diajak ke apa, diundang ke sini, misalnya datang jam segini nih, jam 5, jam 6, toto udah jam 12 aja. Karena enak banget, cozy banget. Oke. Okay? Oke, okay, kembali lagi bersama iMotion di sini. Wah, ini sekarang udah gelap ya. Tadi saya waktu vlog pas siang-siang itu ya, ternyata masih sepi ya. Jadi saya diusir suruh pulang. Enggak deh. Enggak, jadi tadi siang nongkrong dulu untuk persiapan yang datang sekarang nih. Jadi ini expandernya banyak ya. Ada 1 2 3 yang bawa mobil. Sisanya bawa motor sama bawa apa? Atau yang jelas di dalam sebentar lagi banyak ya. Jadi ini lumayan, lumayan rame sampai penuh parkiran ya. Ini mobil 1 2 3 4 5 6 7 8 mobil ya. Motornya ada 4, di dalam ada lagi. Oke, sekarang langsung aja ya. Kita masuk. Ini jadi suasana malam kayak gini Warung Mimpinya. Rame ya, full load malam ini nih. Oke, ini bisa dilihat. Jadi ini lucu juga ya pelangnya itu ya. Malam-malam gini ya. Oke, langsung aja. Jadi ini pintu gerbangnya. Oke. Jadi ini suasana malam-malam ya. Jadi lampunya seperti ini. Lampunya seperti ini. Oke. Nah, ini kalau tadi siang kan nggak ada lampunya ya. Sekarang kalau malam seperti ini lampunya. Jadi dia tempatnya cozy gitu ya. Cozy. Oke. Nah, ini dia nih yang undang saya. Halo, selamat malam. Halo. Oke. Ini ada, ayo perkenalkan masing-masing dari sini, silakan Om. Saya Rian. Siapa? Rian aja deh. Ini kecapnya, ketua chapternya. Ya lanjut. Geo, udah. Siapa Om, kurang kenceng? Geo, udah. Geo udah katanya, oh namanya Geo udah ya. Apa Om? Oh, pengurus bukan? Bukan, oh, saya bukan. Pengembira. Oke, sebelahnya? Yoga. Apa Om? Si 0100. Terus pengurus? Umum sekali dia. Lupa. Timori. Oh, Timori. Sebelahnya nih? Rumah Sakal. Saya Dika. Pengurus atau apa? Saya bagian SPG. Angka. Wah, ada training SPG. Entar gua edit. Sebelahnya. Halo, saya Dewa. Mixi 0176. Wah, kecap Mixi Smeton Bali. Oh, lengkap bener. Wasal. Terakhir wasalam. Lagi. Oke, Om, ini
Venobi. Dari mana ini ya? Dari Spin Protection. Oh, dari tadi sponsor untuk acara ya? Deklarasi. Untuk ya. Deklarasi. Oh. Mantap. Katanya sponsor coating sampai 200 mobil om ya? Sip, terima kasih. Oke. Okay. Jadi ini komposisi malam ini ada satu lagi yang lagi ke toilet ya, yang enggak balik-balik dari 5 jam yang lalu. Oke, jadi ini suasana seperti ini ya. Tadi kan saya udah bilang kalau malam tuh bisa duduk-duduk seperti ini ya. Terus ini bisa ada duduk-duduknya juga di sini. Itu dapurnya. Oke, sekarang langsung aja ya kita tanya yang udah di sini nih. Halo, selamat malam. Halo. Iya. Gimana suasananya di sini? Bisa diberikan pendapatnya? Terus? Santai, bisa santai. Oh, gitu ya. Oke. Udah dari tadi apa baru apa? Dari kemarin. Oh, dari kemarin. Ya, siap. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut gitu lagi. Gitu doang, Pak. Gitu doang kurang katanya. Oh, kurang. Mau terus mau nyanyi atau gimana? Boleh, boleh entar. Oke, ini lanjut lagi. Selamat malam. Untuk lagi jangan malu-malu. Ngobrol om. Ngobrol serius kayaknya ya. Baru apa? Udah dari tadi apa gimana? Ini malu-malu nih ke bawah aja. Gimana suasananya entah di sini? Oke, siap. Enak ya kosi ya? Oke, siap. Selamat malam. Baru nyampe atau udah dari tadi nih? Baru nyampe. Gimana suasananya di sini? Seperti di pedesaan. Oh gitu ya. Sementara udah belum ini ya? Udah pernah nyoba makan di sini atau gimana? Baru pertama ya. Baru pertama. Oke. Okay. Belum dateng ya? Untuk oncom. Oh, favorit untuk oncom. Siap. Oke, okay, nanti silakan dipesan katanya. Selamat malam om. Gimana suasananya di sini? Mantap ya. Keren. Sip. Kira-kira untuk tempat nongkrong oke ya? Oke. Oke. Punya teman tapi bantu support. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Oke, jadi itu tadi barusan pendapat dari orang-orang yang lagi di sini ya, yang lagi nongkrong. Jadi overall suasananya enak, cozy, terus makanan juga enak. Kalau yang di sini-sini tuh makanannya udah habis semua ya. Baru datang tiba-tiba udah habis. Tadi saya muter ke situ tiba-tiba di sini udah habis. Oke, ini yang undang saya Mixi Bali untuk deklarasi nanti ya. Jadi teman-teman juga bisa datang ke sini ke Warung Mimpi. Lokasinya di Jimbaran, Taman Kori ke atas. Jadi enak banget kalau misalnya lagi liburan ke Bali, boleh mampir ke sini ya. Jadi bisa duduknya bisa di atas, bisa di bawah. Oke, sekian dulu vlog untuk hari ini. Saya karena sudah lama juga nggak ngevlog, sekalinya ngevlog langsung diundang ke Mixi ya, Mixi Bali. Karena kebetulan saya ada tugas di Bali juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, terus klik linknya. Jangan lupa mampir ke Warung Mimpi. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.